Sudah hampir 2 bulan lebih kami mengalami kekeringan dan sumur-sumur pun kering. Ada beberapa sumur di belakang rumah itu sudah kering dan kami setiap hari, setiap pagi, setiap sore itu melakukan aktivitas untuk mandi maupun untuk masak itu ke area Sungai Suryanen. Jaraknya sekitar dari sini 2 kilo lebih dari sini, dari jarak perkampungan ke Sungai Suryanen. Alhamdulillah masyarakat sudah menerima air bersih dari BWA. Kami ucapkan selaku masyarakat Lebak Salam dan sekitarnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim BWA yang sudah peduli melakukan pengiriman pemberian air bersih. Dengan adanya air bersih, kami sangat terbantu dan masyarakat sangat merasa senang dengan adanya bantuan air bersih.